إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita semua masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan waktu luang hingga kita semua bisa hadir bersama di masjid dan juga di majlis yang insyaAllah dirahmatinya ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di semua pembuka khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di semua pembuka khutbah para ustaz yang pian pernah dengar dan yang baru saja juga ulun ucapkan, kita bersalawat, kita berdoa, mendoakan kebaikan untuk siapa? Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini prinsip, ini keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Ini betul-betul mengikat hati kita. Bagaimana sebenarnya ahlu sunnati wal jamaah bersikap terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Haruskah kita mencintai? Haruskah kita menghormati? Haruskah na'udzubillah kita menuhankan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka pada kesempatan siang hari ini insyaAllah, beberapa poin penting berkaitan dengan akidah ahlus sunnati wal jamaah seputar atau berkaitan dengan ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah tentunya ulun ambil dari karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan berkaitan dengan usul ahli sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip dasar akidah ahlus sunnati wal jamaah. Kata beliau, dan di antara prinsip-prinsip ahlus sunnati wal jamaah adalah mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai anjuran, sesuai wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Udzakkirukumullah bi ahli baiti." Aku ingatkan kepada kalian semuanya atas nama Allah Subhanahu wa taala tentang ahlul baitku, tentang keluargaku. Maksudnya kata para ulama, cintai mereka, loyallah kalian kepada mereka, jaga mereka, muliakan mereka. Di dalam sabda yang lain Nabi Muhammad SAW menyebutkan, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi Muhammad SAW, taraktu fikum khalifatain kitabullah hablum mamdudun ma bainas samai wal ard wa itrati ahli baiti walan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd.
Kata Nabi Muhammad SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua khalifah. Aku tinggalkan untuk kalian dua legasi. Aku tinggalkan untuk kalian dua wasiat yang luar biasa. Pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim bagaikan tali yang membentang dari langit Allah Subhanahu wa taala ke bumi kita ini. Dan yang kedua, itrati ahli baiti, aku tinggalkan untuk kalian keluargaku, ahlul baitku, anak keturunanku. Dan dua-duanya ini, Al-Qur'an dan ahlul bait, tidak pernah akan berpisah, akan selalu ada sampai hari kiamat, sampai semuanya bertemu denganku di telagaku nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan kita faedah bahwasanya sampai hari kiamat anak keturunan Nabi Muhammad SAW akan selalu ada. Bahwasanya ahlul bait Nabi Muhammad SAW akan selalu ada. Walaupun memang kemudian jika dilihat dari sisi Nabi Muhammad SAW, maka terlahir dari anak beliau yang perempuan, Fatimah yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi di sana ada anaknya Aqil. Di sana ada anaknya Abu Thalib. Di sana ada anak kemudian anak turunnya Ali yang begitu banyak. Mereka lah ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri beliau. Di antara ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri beliau. Radhiyallahu anhunna ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, di awal surah Al-Ahzab ayat 32, Allah Subhanahu wa taala memanggil ya nisa'an nabi, hai istri-istri nabi. Khitab dari Allah Subhanahu wa taala untuk istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan perintahnya, kemudian Allah Subhanahu menyebutkan tentang keutamaannya, dan perhatikan ujungnya atas perintah-perintah tadi, dan perhatikan ujung ayatnya atas semua ketentuan Allah tadi, hai istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijs ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menginginkan, hanya menginginkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Di awal ayat Allah menyebutkan khitab untuk istri-istri Nabi Muhammad, di akhir ayat Allah menyebutkan hai ahlul bait. Ini dalil bahwasanya istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam lingkup ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau kita sebutkan tentang keutamanya Aisyah dan yang lain sebagainya. Tapi intinya juga adalah bahwasanya di antara ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semua orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW, yang memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW, tapi yang saleh di antara mereka. Ini yang perlu digarisbawahi. Ring satu Nabi Muhammad SAW dan anak keturunannya yang memiliki hubungan erat dengan Nabi Muhammad, hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW, mereka ahlul bait, mereka adalah ahlul bait yang harus kita hormati, kita loyali, kita cintai, kita muliakan. Tapi ingat, as-salihuna minhum, ini persyaratannya, yang saleh di kalangan mereka. Karena Abu Lahab paman Nabi Muhammad, karena Abu Jahal paman Nabi Muhammad, darah mereka ada, tapi dia bukan ahlul bait karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Lahab ayat 1, semua kita hafal tentunya, tabbat yada abi lahab wa tab, celaka buat Abu Lahab. Padahal dia paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlul baitkah? Tidak, karena dia tidak beriman. Jika di masa itu saja orang yang memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad sallallahu, tapi dia tidak beriman, maka bukan ahlul bait, apalagi yang sudah 100 atau bahkan mungkin 4 atau 15 generasi berikutnya setelah Nabi Muhammad sallallahu. Siapapun di antara kita kaum muslimin sekarang, pasti ada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, as-salihuna minhum, kita akan hormat, kita akan cinta, kita akan loyal, bahkan kita akan menjaga kehormatan mereka selama mereka adalah orang-orang yang saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda betul-betul ahlul bait Nabi Muhammad SAW, maka Anda seharusnya ada di barisan depan untuk mendakwahkan Islam ini. Kalau Anda betul-betul ahlul bait Nabi Muhammad SAW, seharusnya Anda menasihati umat untuk kebenaran,
Bukan malah Anda mengatasnamakan Ahlul Bait, tapi Anda bermaksiat dengan alasan, saya kan sudah Ahlul Bait, enggak apa-apa lagi bermaksiat. Siapa Anda dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intinya, tapi beliau sampai meninggal pun masih salat malam. Beliau sampai meninggal pun masih salat malam, bahkan ya tawarrama qadama, disebutkan oleh Aisyah sampai bengkak tumitnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Salat malam. Orang yang jelas masuk surganya, orang yang jelas diampuni dosanya, orang yang kalau salah diingatkan, orang yang pertama kali dibuka untuknya pintu surga, masih sholat sunnah. Anda siapa? Cuma ngaku-ngaku. Walaupun benar Anda ahlul bait Nabi Muhammad SAW, saya akan hormat, saya akan cinta, saya akan loyal, saya akan hormati Anda, muliakan Anda, selama Anda taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda pelaku maksiat, sorry man. Kalau Anda pelaku maksiat, enggak bisa coy. Enggak bisa. Kata Nabi Muhammad SAW, yani man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak pernah akan mempercepat. Anak siapapun Anda, Anda darah merah, Anda darah biru, Anda ningrat, Anda keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi Anda tidak beramal, Anda lambat. Nasab Anda tidak pernah akan mempercepat. Kemuliaan nasab harus dibarengi dengan kemuliaan amal. Nasab Anda bagus, kemuliaan. Nasab Anda biasa, tapi amal Anda bagus, kemuliaan. Nasab Anda bagus, plus juga amalnya bagus, top. Kalau nasab bagus, tapi tidak beramal, percuma nasab Anda. Anda mau anak siapapun, percuma. Nasab Anda tidak pernah akan bisa mempercepat amal Anda, apalagi kemudian memasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Ini yang asli. Yang kita bicarakan yang asli, yang original, yang betul-betul anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Apalagi cuman yang ngaku-ngaku. Na'udzubillah. Harusnya orang-orang seperti ini, Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, mereka lah yang mendakwahkan sunnah ini di barisan depan, yang memperjuangkan sunnah ini di barisan depan. Tapi sangat kita sayangkan, kita dapatkan yang sebaliknya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kata beliau hafizahullah Syekh Shalih Fauzan, maka sekadar hubungan darah yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW kemudian menisbatkannya kepada Nabi Muhammad SAW tanpa kesalehan, percuma. Kalau sebagian orang menisbatkan dirinya kepada Nabi Muhammad, saya ahlul bait Nabi Muhammad SAW, tapi orangnya tidak saleh, maka percuma. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, ya Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, ya Sofia, ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Ya Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Quraisy semuanya, belilah diri kalian, maksudnya beramallah kalian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak bisa bantu kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai bibi Nabi Muhammad SAW, beramallah, saya tidak bisa bantu Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Fatimah, mintalah dari aku hartaku yang kamu mau, tapi ingat, beramallah. Aku tidak bisa bantu kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mengatakan kepada Quraisy, Nabi Muhammad mengatakan kepada pamannya, kepada bibinya, kepada anaknya, orang-orang ring satu, Nabi Muhammad SAW, jalil, beliau tidak bisa bantu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi cuma ngaku-ngaku. Apalagi na'udzubillah, orangnya tidak saleh. Ingat, kemuliaan nasab harus dibarengi dengan kemuliaan amal saleh. Nasab Anda baik, tapi tidak beramal saleh, percuma. Anda biasa, tapi Anda beramal saleh, luar biasa. Nasab Anda baik, kemudian Anda kemudian beramal saleh, ini yang top. Ini yang bagus. Ini yang mantap. Double kemuliaannya. Double juga penghormatan kita sebagai kaum muslimin yang standar. Iya, ulun katakan standar. Secara ras, Arab itu lebih baik daripada yang tidak Arab. Secara ras. Tapi secara individu yang bertakwa kepada Allah lah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladhi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamassara ar-radail wa ahya al-fadail wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, poin terakhir berkaitan dengan prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dan saudara-saudara Rasulullah dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saleh tersebut yang kita sebutkan tadi, entah anaknya, entah pamannya, entah bibinya, entah siapapun keluarga Nabi Muhammad dan keturunannya yang betul-betul memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW, hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka adalah orang-orang yang saleh. Perhatikan, dan saudara-saudara Rasulullah dan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW yang saleh di antara mereka tersebut mempunyai hak atas kita berupa penghormatan, cinta, penghargaan, penjagaan, loyalitas. Namun kemudian kita tidak boleh berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan na'udzubillah sampai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala via Ahlul Bait Nabi Muhammad, enggak benar. Tidak boleh seperti ini. Ketika mereka saleh, ketika mereka betul-betul orang saleh, kalau Anda bertawassul dengan doa mereka, no problem. Yang jadi masalah adalah orang-orang memintanya kepada mereka. Memohonnya kepada mereka. Bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu hadirin. Betul-betul pelajari, betul-betul ketahui. Semua Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW yang ada, bahkan mungkin di Banjarmasin, yang original, yang asli, mereka ada, tapi mereka low profile. Mereka tidak ada yang kemudian berkoar-koar, saya loh Ahlul Bait, saya keturunan Nabi Muhammad, enggak. Mereka tahu nasabnya, tapi mereka malah merendahkan diri. Itu yang top. Yang sebaliknya yang cuma mengaku-ngaku. Yang sebaliknya yang cuma yakni mengklaim saja. Bahkan ketika ditanyakan nasabnya pun tidak bisa dia menyebutkan nasab dia 14 sampai 15 generasi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Maka hormati orang itu karena ilmunya. Hormati orang itu karena kesalehannya. Hormati para ulama, habib khususnya dalam hal ini karena keilmuan yang dia miliki. Karena dakwah yang dia sampaikan. Jangan berlebih-lebihan pada sosoknya. Karena itu tidak pernah dan tidak boleh dilakukan kecuali pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalaman yang sekadarnya saja. Jangan terlalu menunduk, bahkan mungkin na'udzubillah mencium tangannya kelewatan. Anda cium tangan orang tua aja enggak sampai begitu-begitu amat. Jangan berlebihan terhadap mereka. Hormati mereka karena kesalehannya. Hormati mereka karena keilmuannya. Itu diantara bentuk kita mencari berkah kepada orang yang saleh. Tuntut ilmunya. Pelajari ilmunya. Bukan kemudian, guru, munkawa bekas sajadah pian. Ngapain sajadah 15 ribu di pasar? 100 ribu ya? Sorry. Tuan guru, Habib, kawakah bekas kopiah pian? Kopiah. Berapa? Saya enggak mau salah lagi nyebutin harga. 10 ribu. Kawa kapa kasih waktian? Siwak. Masya Allah. Kalau mau minta sesuatu dari mereka, minta mobilnya. Berani enggak? Jarang-jarang ya jemaatan ketawa ya. Enggak apa-apa, biar pian enggak tegang. Hadirin jemaah sekalian, rahimakumullah, jangan bersikap seperti itu kepada Ahlul Bait. Jangan berlebihan terhadap orang yang saleh di kalangan Ahlul Bait. Hormati mereka, muliakan mereka, jaga mereka. Betul-betul disebutkan dalam athar Abu Bakar As-Siddiq mewasiatkan kepada kaum muslimin, dan ini bantahan untuk orang-orang Syiah. Abu Bakar As-Siddiq yang mereka kafirkan, yang mereka keluarkan dari Islam, Abu Bakar As-Siddiq lah yang mengumumkan kepada kaum muslimin, jaga Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW dari kemudaratan, dari orang-orang yang jahat. Abu Bakar As-Siddiq yang menyebutkannya. Orang yang dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Na'udzubillah. Terbalik. Mereka tidak pernah baca sejarah.
Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, jika terhadap Nabi Muhammad saja kita tidak boleh berlebihan, apalagi kepada kemudian ahlul bait beliau sallallahu alaihi wasallam. Bertanya sesuatu yang gaib kepada ahlul bait, minta sesuatu yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, minta ampunankah, minta diterima taubatkah? Enggak. Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin ayat 21. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya aku tidak kuasa mendatangkan kemadaratan dan manfaat untuk kalian. Nabi Muhammad tidak bisa melakukannya. Apalagi anak keturunannya lebih jauh lagi. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 188. Law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma masani as-su'. Jika aku tahu sesuatu yang gaib, sungguh aku akan perbanyak perbuatan baik dan aku tidak pernah akan ditimpa kemalangan, kemadharatan. Tapi Nabi Muhammad patah giginya di perang Uhud. Tapi Nabi Muhammad codet wajahnya di perang Uhud. Tapi Nabi Muhammad luka jidatnya di perang Uhud. Bukti beliau tidak tahu yang gaib sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi Muhammad saja tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apalagi anak keturunannya jauh. Jika terhadap Nabi Muhammad saja kita tidak boleh berlebihan, apalagi kemudian kepada anak cucunya. Hormati mereka, cintai mereka, loyallah kita kepada mereka, jaga mereka selama mereka adalah ahlul bait yang asli dan betul-betul orang-orang yang saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara beberapa prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan sikap kita kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ingat, jangan pernah berlebihan terhadap pengagungan dan pemuliaan Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama mereka betul-betul yang original, yang asli, hormati karena mereka berilmu, hormati karena mereka Ahlul Bait, tapi tidak boleh berlebihan. Cari berkah karena ilmu mereka. Cari berkah karena mereka adalah orang-orang yang saleh. Dan jangan berlebihan. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahawlu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqin ma tuhawinu bihi alayna masaib ad-dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أكمل الصلاة.